Kuali. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Fatah Yasin didampingi kalaban mantan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo kalaban rombongan dapada kantor DPC PKB Songanap Ejalan Bangkal Kecamatan Kota Songanap. Dapada kantor DPC PKB Songanap langsung disambut kalaban Ketua Umum PKB Songanap Yai Haji Imam Hasyim satrasa Fatah Yasin ngalak formulir penjaringan bakal calon Bupati Songanap periode 2020-2030. Potra asli Songanap ngaturaki sampona abita berkipra puluhan tahun pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Abang terwabali dak tanah kelahiran kakui ngabdi membangun kabupaten paling timur Pulau Matura Kadinto kalaban acalonaki abang teti orang nomor situng kabupaten Songanap. Mile lebat jalur PKB amarke ngole korse legislatif paling dominan. Terjukan partai besutan Gus Dur Kadinto semak kalaban ulama. Amarga Kabupaten Songanap masyarakat mayoritas santri sehingga Songanap kenal kalaban kota santri. Sampona sekpal datang resmi teti calon bupati Fatah Yasin ngaturaki siap nonaktif atau mundur dari jabatan Kadisub Jatim sesuai aturan seberlaku. Banyak para pihak yang menginginkan saya pulang ke tanah air. Sehingga dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak bisa memilih. Karena saya sebagai birokrat yang hampir 32 tahun. Jadi setelah orang tua ulama itu maka partai yang dekat-dekat dengan ulama, saya kira yang ada di hati masyarakat, saya kira Partai Kebangkitan Bangsa satu yang. Sedangkan Ketua Umum DPC PKB Songanap ngaturaki kantos mangken bada peto orang sehadaftar dek PKB Songanap. Rinciana apa orang bakal calon bupati tortelo orang lena bakal calon wakil bupati Songanap periode 2020-2030. Nah setelah nanti pada tanggal 15 kami tutup karena kita buka pendaftaran itu tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 15 November. Setelah itu nanti setelah penutupan akan kami tidak akan buka lagi karena kami tidak akan memperpanjang. Jadi setelah itu kami akan langsung akan menyampaikan ke DPP. DPP lah nanti yang menentukan siapa yang akan direkom oleh DPP itu sendiri. AKD Kauningi Partai Kebangkitan Bangsa Songanap ampon muka pendaftaran penjaringan bakal calon bupati atau wakil bupati Songanap periode 2020-2030 dari tanggal 30 Oktober 2019 torpedo tetap tanggal 15 November 2019. Sampurna hasil penjaringan kadinto pada kirim dek DPP PKB kangkui nanto lagi ponapa baca bub sebe direkom ke angkui tadi calon orang nomor situng kabupaten Songanap sebakal datang. Wildan Lipu Prasasti, JTV.